Ampun bang, salah saya apa bang? Aduh, bang, ampun bang. Saya apa bang? Aduh, bang, ampun bang. Makanya lu jangan suka ngacak-ngacak tempat orang, dan lu jangan suka ngambil barang-barang di tempat sini. Tahu? Ampun bang, bang, ampun bang. Asar gembel. Ampun bang, udah bang. Ampun, ampun. Ya, gak ada ampun buat lu. Aduh, ampun. Udah bang, udah bang. Ampun bang. Iya Nisa, aduh, aduh, Nisa, iya Nisa, aduh, Nisa, kamu jangan, jangan sakit ya nak. Kalau kamu sakit, bapak nanti sedih. Nanti bapak beli obat buat kamu. Kalau nanti tokonya sudah buka, ya, bapak nggak apa-apa kok nak, ya, ya udah sayang ya. Minum aja dulu, ha? Minum dikit sayang. Ya, bapak tahu kamu lapar. Tapi sekarang kita buru-buru. Bapak mau cari uang. Kita harus buru-buru ke lapak, ya? Ya, kita pergi sekarang ya. Ayo nak. Saya udah nggak kuat lagi Kang, hidup seperti ini. Maksud kamu, kamu pulang kampung, Timah? Lebih baik begitu. Apa kata orang-orang kampung nanti, Timah? Biar aja orang mau ngomong apa, Kang. Timah, orang nggak bakal ngomong apa-apa sama kamu, tapi sama Akang, Timah. Mereka akan merendahkan Akang karena Akang tidak bisa memperjuangkan kamu sama anak-anak. Kamu ngerti sedikit dong, Timah. Jadi saya harus menanggung malu, begitu maksud Akang? Timah, kalau kamu sudah tidak mau atau tidak kuat, biarin aja Akang sendiri yang kerja, Timah. Bukannya begitu, Kang. Timah udah nggak kuat hidup begini terus. Kapan berubahnya? Timah, sekarang bagaimana dengan anak-anak, Timah? Terserah Akang. Baik, kalau kamu tidak mau tinggal di sini sama Akang, kamu bawa anak-anak sana. Bawa pergi. Kalau Akang keberatan, saya akan bawa mereka pulang. Eh, Akang ini tidak keberatan. Jangan sebut Akang Harun, ya. Kalau Akang tidak mampu membuat dia lebih baik lagi daripada sama kamu. Ah, ayo, sekarang kamu pergi. Pergi sana. Biarin Akang yang bawa pulang. Ayo. Kamu pergi sana. Jangan, Kang. Dasar lu ya. Sudah gembel juga susah lu. Ah. Semuanya kau pergi. Semuanya kau pergi.
emang lihat gue lagi ngapain? Pantesan penghasilan kita jadi berkurang. Dasar. Aduh bang, ampun bang, ampun. Aduh ampun, aduh bang, bang. Apa yang kalian lakukan? Gara-gara dia, Pak. Kalau dia nggak ngacak-ngacak daerah saya nggak bakalan kesel kayak begini, Pak. Tapi emang harusnya diselesaikan dengan berkelahi. Tapi kalau tidak dikasih pelajaran, dia bakal begini terus, Pak. Dengar ya, dengan berkelahi itu tidak menyelesaikan masalah. Malah akan semakin memperburuk keadaan. Coba, itu akan menimbulkan rasa kebencian di antara kalian. Ini anak bapak. Iya, Ustaz. Kelihatan anak bapak sakit. Harus diobatin. Atau dibawa ke rumah sakit, saya bawa ya. Tat, kayaknya di mobil kita punya nasi bok. Ambil aja. Tolong sekalian kotak obat ya. Iya. Terima kasih, Pak. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya sudah dekat kok. Tapi Pak, Masya Allah, hati Bapak itu keras sekali. Padahal hanya untuk sebuah pengobatan aja dia masih menolak. Tapi perasaan saya mengatakan kalau saya akan bertemu lagi dengan anak itu. Pak, bisa mau itu. Ya udah sayang, nanti kalau uang bapak sudah banyak, ya. Sekarang kamu makan dulu, biar badan kamu kuat. Ayo, ayo sayang. Ikan kesukaan kamu, Nisa. Kenapa sayang? Ya udah, kita minum dulu sayang ya. Minum dulu ya nak. Ya, minum dulu sayang. Udah enakan sayang? Ya Allah, kenapa nasib anakku ini ya Allah? Maafkan segala salah dosa aku ya Allah. Ya udah nak, sekarang bapak cari obat dulu ya. Kamu, bapak tinggal dulu sebentar ya nak ya. Mau cari obat dulu. Ya kemana-mana ya. Biar kamu cepat sembuh. Kau tinggal dulu ya. Lagi sendirian sekarang. Lagi ngitung duit lagi. Bang, ini uang buat berobat, Bang. Buat beli obat anak saya, Bang. Oh, ini sini. Ya. Berteriak gua tusuk lo. Ampun, Bang. Bang. Abang, ampun, Bang. Bang. Aduh. Sialan lo. Sama-sama gembel aja belagu. Ya. Bisa bohongan. Goblok banget gua, Harun. Kenapa sih lu? Marah-marah. Masa hidup gini-gini terus sih, Kak? Fatimah, mau seperti apa sih hidup ini? Biar itu tetangga. Biar bekas-bekas tapi mereka punya TV baru, Kang. Kita ini apa? Lu gak sadar penghasilan kita. Buat makan aja sudah untung, Fatimah. Mereka juga makan, Kang. Tapi mereka bisa beli TV. Dasar bawel lu. Aduh. Hei, yang di dalam. Jangan ketawa-ketawa ya. Baru punya TV aja udah belagu. Hei, TV gua kenapa lo yang sewot? Kalau lo enggak mampu lo nonton sana di rumah. Diam, Mbak Cono.
Hanya salahku. Nah, kamu jangan mati, nah. Bapak masih apa, nah? Anissa, jangan tinggalin Bapak, nak. Anissa, nak. Jangan mati, nak. Anissa! Gali tanah buat apa, Bang? Buat lubang, Pak. Lubang? Buat sampah? Anak siapa tuh, Bang? Pak, ini jenazah anak saya, Pak. Jenazah? Jenazah? Mau kuburin di sini, Bang? Iya, Pak. Saya nggak punya uang. Nggak bisa, Bang. Pergi, pergi. Emangnya anak kucing mau dikuburin kebon? Nguburin manusia itu ada aturannya, Bang. Jangan nguburin di sini. Hei, Bang. Kalau ngubur mah di kuburan. Bukan di kebon seperti ini, Bang. Udah pergi, pergi, Bang. Udah salah, pergi. Pergi. Ya Allah. Kang Harun, tolonglah saya. Saya sudah kesana kemari, tak ada yang membantu, Kang Harun. Tolonglah saya. Tolong, tolong. Eh, Pak. Emangnya Bapak saja yang harus saya tolong? Nih, Pak. Diri saya sendiri itu perlu pertolongan. Tapi ini sangat mendesak, Kang. Biaya rumah sakit sama biaya penguburan harus segera dibayar, Kang. Eh, Pak. Masa bodoh, Pak? Eh? Saya ini lagi susah, Pak. Eh? Boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri saya sendiri. Saya sudah bangkrut warung saya ini, Pak. Kalau bukan Kang Harun, siapa lagi yang dapat menolong saya, Kang? Ayo, udah. Orang lain sana. Sana, pergi. Nah, pergi! Mana sih? Lagi susah begini juga. Kang! Apa lagi? Akang ini keterlaluan banget. Mereka itu cuma butuh berapa sih, Kang? Nggak seberapa. Cuma buat bayar tanah kuburan, Kang. Diam ya kamu, ya? Orang seperti dia itu harus diberi pelajaran. Kapan mandirinya? Kang, kalau mau ngasih pelajaran, pada waktunya, Kang. Bukan pada saat susah seperti ini. Alah, udah sama susah. Bawel dasar perempuan. Nggak tahu gimana capain cari uang. Nah, Diva, ini Bapak bawain buku sama. Cepat buat kamu. Makasih, ya. Pak. Nih, dua. Ya, coba satu. Iya, kamu paling gede. Makasih, ya, Pak. Ya. Kamu belajar yang benar ya. Ya? Ya? Oke, yuk. Aduh. Jangan main-main ya. Iya, Pak. Akang belakangan ini jadi aneh. Alah, kamu ini ngomong apa sih, Pak? Hah? Udah pelit, kikir, bawaannya marah-marah terus. Emang Akang ini nggak boleh kesal ya? Yang tiap hari menghadapi orang yang minta-minta. Hah? Bukannya begitu, Kang. Bukannya begitu. Denger ya. Saya tidak suka kamu seperti orang-orang ya. Yang hanya membuat saya ini kesal. Hei. Hei. Gali apaan itu?
ambil tanah? Bukan, Pak. Saya mau ngubur anak saya, Pak. Bapak lihat, Pak. Ini anak saya, Pak. Namanya Anissa, Pak. Dia sakit sudah beberapa hari. Saya juga nggak ngerti, Pak. Akan kejadian seperti ini, Pak. Tapi bukan begitu cara, Pak, nguburkan orang. Ada aturannya. Perlu surat-surat, ada biayanya. Pak, saya ini nggak punya uang, Pak. Boro-boro untuk ngurus surat-surat, Pak. Saya ini pemulung, Pak. Mau pemulung kayak mau kolong merat. Semua itu aturannya begitu. Bapak, urus surat-surat dulu, baru bisa dikuburkan. Saya kan pendatang, Pak. Bapak pendatang? KTP-nya musiman? Nggak punya. Susah kalau gini. Pendatang, nggak punya KTP. Pak, Bapak sekarang lapor dulu ke kantor polisi. Saya pikir itu cara yang terbaik. Baik, Pak. Saya akan lapor. Ini sayang. Kita nggak boleh dimakamkan di sini, kamu. Saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Tolong di Harun. Anak saya itu kan anak baik-baik. Pak, saya bukannya tidak mau bantu Bapak. Tapi nasib anak saya itu tergantung kesaksian di Harun. Tolonglah di Harun. Anak saya itu kan cuma lewat aja. Dia nggak ikutan dalam menghakimi pencuri sepeda motor itu. Tolonglah, Kang. Apa susahnya sih jadi saksi? Lagi pula, anak itu kan sering bantu-bantu kita di sini. Fatimah, Akang ini tidak mau jadi saksi. Cuma buang-buang waktu saja, berabe. Akang! Pak, sekarang Bapak pergi. Pergi! Ngapain lagi? Benar, ini anak Bapak. Bukan korban yang Bapak mau sembunyikan. Benar, Pak. Dia ini anak saya, Pak. Kalau hasil kejahatan saya, mana mungkin saya melapor kemari, Pak? Bisa saja, kalau maksudnya untuk mengelabui polisi. Saya berani sumpah, Pak. Dia ini Anissa. Anak Bapak atau bukan, jasad itu harus diotopsi. Saya nggak ngerti otopsi itu apa. Nggak ngerti. Dibawa ke rumah sakit pusat untuk diperiksa oleh dokter agar kita mengetahui penyebab kematiannya. Apakah wajar atau tidak? Tapi saya nggak mau kalau jasad anak saya di black. Saya nggak rela, Pak. Saya nggak rela, Pak. Saya sayang dia. Kita lihat saja. Nanti ahli forensik yang akan menentukan. Fisik, saya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Anak Bapak meninggal dengan wajar. Saya akan beri surat keterangan. Terima kasih, Pak Dokter. Oleh karena tidak adanya hal-hal yang ganjil atas kematian anak Bapak, ini kami berikan surat keterangan. Terima kasih, Pak Polisi. Itulah bantuan yang bisa kami berikan kepada Bapak. Kami tidak bisa membantu banyak. Sekarang silakan bawa jasad anak Bapak ini untuk dikuburkan sesuai dengan rencana Bapak. Sebentar. Ini silakan, Pak, sekedar bantu. Terima kasih, Pak. Ayo, Nak. Kita pulang. Kamu tenang sama Bapak ya, Nak, ya. Kita pulang. Mari, Dok. Iya, yes. Mari, Dok.
pisan kamu mah. Rika dikandani ke priwe sih? Ngerti nggak? Orang itu pemulung yang tadi pagi berantem. Ingat nggak? Oh, anu tadi teh ya? Nah. Eluh, kunaon jadi ayah didinya, John? Dari tempat kematian, doi. Tempat kematian? Kalau begitu, yang dibawa itu pasti... Ya udah, kamu bilang sama Ustadz, John pulangnya telat ya. Kocik pada cari kemana? Hei! Iya, Pak. Tadi lihat ada orang pakai topi, mukanya bewokan, gendong anak, lewat sini nggak? Kayaknya ke sana deh, Pak. Ke sana? Iya. Yaudah, terima kasih, Pak, ya. Iya, Pak. Aku sayang, Pak. Maafin Bapak, Nak. Ya Allah. Maafin Bapak. Permisi. Permisi. Ada apa ya? Saya mau cari rumah Pak Abdul Syukur, Pak. Saya penghuni baru di sini. Ada yang mau cari Pak Abdul Syukur? Pak Abdul Syukur, ketua RT itu maksudnya? Betul, Bu. Dulu dia ketua RT di kampung sini, Bu. Beliau sudah pindah ke komplek perumahan, dapat kreditan. Kompleknya jauh dari sini nggak ya, Pak? Di mana ya, Mas, ya perumahannya? Kalau nggak salah, di Bumi Indraloka. Iya, iya. Kata orang-orang di sini, sebelum masuk Bogor. Iya, iya, Mas. Jauh juga ya, Bu. Ya sudah, saya mohon pamit. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Makasih. Ya, Bu. Kok begitu amat sih nasibmu, Nak? Bapak jangan takut, Ninisa, Pak. Bukan. Kamu bukan Anissa. Ini dia anakku, Anissa. Nisa. Anissa. Anissa anakku. Bapak jangan nangis. Kalau Bapak nangis, Nisa ikut sedih. Enggak. Bapak nggak menangis. Enggak, Bapak nggak menangis. Bapak nggak usah bingung-bingung bawa Nisa. Bapak ikutin Nisa aja ya. Baik, Nak. Bapak. Bapak minta tolong. Bapak minta maaf, Nak. Bapak minta maaf. Bapak sudah sombong semasa hidup, Nak. Bapak aku. Bapak gak sampai sekarang gak mampu, Nak, untuk menguburkan kamu, Nak. Bapak ini bagaikan jarum di atas pasir, Nak. Bapak ikutin ini saja ya, Pak. Baik, Nak. Bapak ikutin kamu, Nak. Ayo. Ayo. Nisa. Nisa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mas? Apa tadi Mas melihat ada orang yang kesini? Emang tadi yang kesini, dia lewat ke sana. Sudah lama, Mas? Ya, sudah lama juga. Apa Mas melihat dia membawa sesuatu? Enggak, Mas. Ada apa ya, Mas? Enggak apa-apa. Ya sudah, saya permisi, Mas. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah dugaan John, anak itu memang sudah meninggal. Mana Ustadz? Ustadz mah tidak ada di rumah. Jangan bercanda kamu. Keadaan gawat nih. John mau ngomong sama Ustadz, penting. Kojek, Pak Ustadznya baru saja pergi ke Parung, ke musholahnya Kiai Muhtar. Mau ngasih ceramah subuh. Ke musholah Kiai Muhtar? Terima kasih anakku. Ternyata kamu yang membimbing bapak untuk membumikan kamu. Bapak sudah tidak tahu harus kemana anakku. Mau dong yang itu. Aku mau yang itu dong. Aku mau yang itu dong. Aku ini ya. Gak boleh. Aku mau yang itu. Aku mau yang ini. Dagangan sepi. Nggak ada tamunya. Ya, keadaan memang serba susah, Kang. Iya. Akang juga dapat hasil nggak seberapa. Tamunya pada malas makan di luar. Nih, buat belanja. Anak-anak pesen sayur lodeh. Dan ini buat simpanan kamu. Dan ini buat beli kambing. Assalamualaikum. Aku ini, waalaikumsalam. Paman. Nah, kebetulan kamu sudah pulang, Run. Bagaimana hasilnya? Kok malam sekali sih, Kang? Ya, namanya orang ada keperluan. Jam berapa aja, aku pasti datang. Akang mau minjem duit ya? Wah. Kamu itu kayak mbak dukun aja, timah. Tahu aja kalau akan datang kemari niatnya ya, hah? Akang kalau datang kan cuma buat minjem duit. Iya sih, tapi ada kan? Ada sih Kang, cuman sedikit. Makanya pinjemin ke Akang. Nanti akan ganda akan dua kali lipat. Gandain di meja judi. Ini sih ada buat belanja besok sama buat keperluan anak-anak, Kang. Sudah. Run, masih ada lagi nggak nih? Ada sih, Kang. Tapi buat beli kambing, dagangan sepi. Sini nih. Nanti Akang biar cariin, ya. Oke. Tuh, Timah. Akang makanya tidak betah tinggal di rumah ini. Tuh, kelakuan kakak kamu itu. Kakakku memang begitu, Kang. Habis mau gimana lagi? Alah. Orang begitu masih hidup. Dasar pengangguran. Anissa, Sarifah, masuk yuk. Main ya. Ayo tidur yuk. Ayo masuk cepat ayo. Udah malam. Ayo, udah malam tidur ayo.
Bayar. Iya, ngambil makanan sama minuman di situ. Eh, kamu jangan bohong saya ya. Itu teman kamu kan? Kamu kerja sama-sama dia? Enggak, Kang. Saya nggak kenal, Kang. Bener, berani sumpah, Kang. Sep, mana ada maling yang ngaku, Sep. Kalau maling ngaku, penjara ini penuh. Hah? Kalau maling ya maling. Ayo kerja. Kerja! Ayo jangan pergi lagi. Wah, sialan lagi. Jangan, Pak. Jangan. Saya bukan maling, Pak. Sumpah saya bukan maling. Ngaku lu, Du. Ini anak siapa nih? Kalau bukan maling, kenapa mesti lari lu? Ajar aja, Ceng. Mana ada maling aku? Ajar, Pak. Saya ini orang baik-baik, Pak. Orang baik-baik apa? Kamu nyulik anak ya? Ini sungguh, Pak. Jasad anak saya, Pak. Sungguh. Wah, pasti ini anak buat pesugihan lo ya. Kalau bukan buat pesugihan, pasti itu ini maksud saya, ya kan? Jangan-jangan dia pemakan mayat. Ayo gebukin aja. Ustaz, saya nemuin ini tadi. Astaghfirullahaladzim. Segera pergi dari sini. Baik, Pak. Maling kamu ya? Maling, Pak. Masya Allah, apa yang kalian lakukan? Kalian tahu nggak? Kalian sudah menganiaya seseorang. Dan kita sebagai orang beriman, nggak boleh main hakim sendiri. Bawa masuk ke musola. Maaf, Pak Ustaz. Kalau dia nggak lari, kita nggak teriakin maling dan dia nggak kita gebukin, betul? Betul, Pak Ustaz. Iya, saya mengerti. Tapi biarkan Bapak ini dikasih kesempatan untuk menjelaskan duduk persoalannya. Pak Ustaz, Pak Kiai, saya ini benar-benar pemulung, Pak. Saya ini bukan pencari pesugihan atau ilmu hitam. Saya bukan maling, Pak. Bukan. Ini benar-benar jasad anak saya, Pak. Anak yang kedua. Anak sulung saya dan ibunya ada di kampung. Saya ini bingung, Pak. Mau dimakamkan di mana anak saya? Saya di sini nggak punya sanak saudara. Saya nggak punya biaya, Pak. Iya, saya mengerti. Ini akan menjelaskan semuanya. Pak Ustaz, kok surat itu ada di Bapak? Kemarin, waktu saya melihat anak Bapak, saya ingin ketemu lagi dengan anak Bapak. Rupanya Allah mengabulkan doa saya itu. Cuma saya tidak menyangka kalau bertemunya dengan cara seperti ini. Undangan Pak Kiai Muhtar yang meminta saya untuk mengisi acara kuliah subuh. Rupanya itu adalah jalan Allah biar saya bisa ketemu lagi dengan anak Bapak. Apakah ini perjalanan anak saya disempurnakan, Pak Ustaz? Insya Allah. Bapak-bapak, silakan diangkat jenazahnya untuk kita mandikan. Silakan. Thank you.
hasanah. Amin. Ilahi hasanah. Wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anissa. Maafin Bapak, nak. Bapak yang salah, nak. Ini bayaran utangku. Kambing siapa ini, Kang? Pakai nanya segala. Yang penting aku sudah bayar utang. Beres, kan? Tapi, Kang, kalau bayarannya bukan dengan yang halal, nanti kita sial, Kang. Kalau aku nggak ingat kamu, nggak bakalan ku bawa kambing itu ke sini. Hah? Nah, sudah. Yang penting aku sudah bayar utang. Ingat itu. Gawat nih. Gimana dong, Kang? Siapa ini? Kang, tadi ada orang lewat sini, Kang. Memangnya ada apa, Dek? Biasa, Mas. Iseng, main kartu. Saya pasang kambing, kalah. Tapi perjanjian boleh tebus sesuai jumlah pasangan. Terus orang itu mungkir, begitu? Ya enggak sih, Kak. Tapi kambing itu ujug-ujug dipotong. Terus selanjutnya bagaimana? Itu yang kita nggak tahu. Padahal teman saya ini baru pinjam duit buat tebus. Waduh, gawat nih masalahnya. Pokoknya, saya minta kambingnya kembali. Tapi dia tidak, iya sayang, tapi dia tidak curang, kan? Panjang, Kang, kalau diceritain. Kang Mujir memang keterlaluan, Kang. Aduh, Kang Mujir. Pak Ustaz, anak saya itu membawa rezeki dan berkah, Pak Ustaz. Kalau tanpa dia, saya nggak mungkin merantau ke Jakarta. Tapi sekarang, saya jadi begini, Pak Ustadz. Hidup memang seperti itu. Dan kita harus mengikuti alirannya. Tapi kita juga harus pandai-pandai. Supaya kita tidak terhanyut. Pasti desa Bapak lebih indah daripada ini. Tapi, Pak Ustadz, saya nggak mau pulang, Pak Ustadz. Jadi Bapak masih ingin menjadi pemulung? Entahlah, Pak Ustadz. Ya, sekarang beginilah adanya, Pak Ustadz. Kenapa tidak mencoba untuk berdagang lagi? Saya mau, Pak Ustadz. Tapi kalau uang saya sudah terkumpul untuk modal, Pak Ustadz. Saya bisa membantunya. Terima kasih, Pak Ustadz. Enggak. Maksud saya bukan uang pribadi saya, tapi saya bisa meminjamkannya dari koperasi. Pak Ustadz dan Haji Muhtar dan penduduk di sini telah membantu banyak buat saya, Pak Ustadz. Saya tidak mau. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya tidak tahu bagaimana jasad anak saya kalau saya nggak ketemu Pak Ustadz. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Allah yang sudah mengaturnya. Dan Allah yang menginginkan anak Bapak beristirahat di sini. Tapi saya malu, Pak Ustadz. Jasad anak saya yang membawa dia ke kuburannya, Pak Ustadz. Saya malu. Bapak jangan berkata seperti itu. Harusnya Bapak bersyukur mendapatkan jalan istimewa seperti ini. Tidak, Pak Ustadz, tidak. Tidak, Pak Ustadz, tidak. Saya terlalu sombong, Pak Ustadz. Saya terlalu sombong. Bangun. Maafkan saya, Pak Ustadz. Tidak, Anissa. Anissa, tidak.
Tolong. Kang. Kang. Bapak. Kang. Bapak kenapa? Kang, Bang. Fatima. Iya, Kang. Sorry, Pak. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak. Maafin Agang, Fatima. Bapak.